ini dia. Karena saat tarian dari Sanggar Bakontar ini, mereka akan mengelilingi semua area yang ada di sini. Ya, karena ini parade. Ya, muter ya. Mungkin sedikit lagi atau sedikit ya Pak ya, saya mau membicarakan masalah tarian nih Pak ya. Jadi tarian-tarian yang berasal dari Minahasa ini. Oh, ini dari Minahasa. Dari Minahasa ini sedikit banyak banyak sekali melambangkan, karena pakaian yang mereka gunakan itu pun melambangkan, semuanya punya arti. Keren banget. Pasti. Pastinya. Pastinya. Tepuk tangan dulu buat dari. Oh, iya. Usaha, usaha. Live report langsung. Iya, di mana nih saudara Devi? Saudara Iya, oke, okay. Mungkin kalian di atas diam dulu ya. Saya akan anggap aja gue reporter. Iya dong, pasti. Ini dia salah satu tarian budaya Indonesia yang masih tetap ada. Ini tarian berasal dari Minahasa, tarian Kabasaran. Kita bisa lihat di sini ya, ini semua punya arti, melambangkan semua dari warna topi yang mereka pakai itu. Ini ada lambang burung. Burung itu kalau di sini namanya burung gagak, Pak. Burung gagak. Burung gagak, ya. Yang artinya burung gagak itu tangguh atau kesetiaan. Mantap. Lo setia enggak? Setia deh. Apa kayak setia. Oke, bagi para pengunjung yang ada di sini. Gila. Sebentar lagi kita akan menyaksikan salah satu tarian kebudayaan Indonesia yang berasal dari Minahasa. Ini dia dari Sanggar Bakontar. Kita saksikan tarian Kabasaran. Karena saya bisa bentar tepuk tangannya. Ini dia dari Sanggar Bakontar, parade Kabasaran. Ah!
Gimana tarian ini mengartikan
saksikan satu keterangan. Dari topi yang mereka pakai, ini ada lambang burung, burung gagak yang mengartikan ketangguhan ataupun kesetiaan. Ini sebelah kanan saya, boleh minta tepuk tangannya untuk Sanggar Bapontal. Ini dia pria-pria tangguh. Pria-pria tangguh yang membela seorang pahlawan. Ya, ini dia Sanggar Bapontal dengan tarian Kabasara. Oke, mungkin saya akan sebentar berpikir Sanu agar kita break sebentar ya, tetap di atas, jangan kemana-mana dulu. Mungkin saya akan bertanya-tanya dulu sebentar. Satu pertanyaan untuk semua Sanggar Bapontal yang ada di sini. Selamat siang, Bapak. Oke, mungkin saya kasih mic saya biar-biar ya. Iya, mungkin. Nanti boleh nanya-nanya aja. Selamat siang, Bapak. Panas sekali ya, tapi panas sudah melunturkan semangat yang ada di sini ya, Pak ya. Gimana? Harapan Bapak ke depan dengan ulang tahunnya Indonesia yang ke-70, harapan Bapak tuh ke depannya mau gimana? Karena insannya berasal dari bangsa kita sendiri ya, Pak ya. Ya. Kalau untuk harapan ke depan bangsa Indonesia, terutama kita dari Sulawesi Utara, tarian Sulawesi Utara, Minahasa, yaitu tarian Kabasara, ataupun di bang tarian ada perang. Kita mengharapkan Indonesia lebih maju lagi dan lebih jaya lagi terhadap semua bangsa-bangsa yang ada, dan juga khususnya untuk kebudayaan dan semua bisa dimajukan lagi, karena saat ini masih banyak yang suku-suku bangsa semuanya ini masih belum hidup kembali. Oke. Sudah makin runtuh, tapi kita sendiri salah satu dari Sanggar Bapontal untuk melestarikan, untuk memajukan budaya dari Minahasa ataupun Sulawesi Utara. Iya, karena semuanya. Betul, itu dia. Saya rasa itu aja, dan maju terus untuk bangsa Indonesia lebih jaya dan lebih sukses semuanya. Oke, mari kita mulai ya semua. Iya.